Nah, bagaimana prosedur penanganan keluhan pelanggan? Yang pertama, kita tetapkan dulu penanggung jawabnya. Siapa orang yang diberi wewenang, gitu ya. Nah, terus harus diberitahu apa yang harus dilakukan. Apa wewenangnya, apa tanggung jawabnya. Lalu apalagi dibantu oleh orang yang apa staf pendukung yang memadai. Terus memiliki akses terhadap catatan mutu. Makanya biasanya kalau prosedur penanganan pelanggan keluhan ini biasanya dipegang oleh Departemen QA. Karena apa? Karena infrastrukturnya ini yang mengelola QA. Gitu ya. Itu leadernya. Tetapi untuk timnya bisa dari staf marketing gitu ya. Bisa dari staf QA, staf produksi dan lain sebagainya. Makanya saya ngebayangin nih. Oh, tadi Bu Monika bilang, Pak, kita itu nggak nyimpan QA itu nggak nyimpan rekaman produksi. Yang disimpan di bagian PPIC. Berarti ketika nanti ada ya komentar-komentar atau ada keluhan, ke depan hari ini. Yang dimana kalau ada orang nanya, ada customer komplain, pengennya dijawab cepat. Ya. Nah, ini coba nanti dipikirkan. Apalagi kalau Bapak Ibu produknya sudah go public. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Karena banyak mereka yang gagal. Kenapa? Karena gagal mengantisipasi komplain-komplain seperti ini. Oke. Nah, tentang keputusan tentang keluhan. Ada keluhan benar dan ada keluhan tidak benar. Nah, keluhan yang benar itu apa? Memerlukan tindakan yang perbaikan secepatnya. Oke. Terus harus ada upaya preventif supaya nggak terulang. Terus apa lagi? Harus diamati terus-menerus. Untuk apa? Untuk melihat ya fenomenanya. Dan kalau perlu dilakukan recall. Ini keluhan yang benar. Terus kalau keluhan yang tidak benar, nah, pelanggan diberi saran tentang temuan yang terjadi. Misalkan apa? Gara-gara cara pemakaian, cara menyimpan, nah itu diedukasi. Lalu selanjutnya apa? Respon pemasaran seperlunya. Jadi ketika kita mengklarifikasi, nggak perlu lebay. Ya, jadi cukup. Kalau misalkan problemnya, oh komplainan mereka adalah karena produknya tidak homogen, misalkan. Ketika disimpan sama mereka, sama pelanggan, ternyata produknya memisah nih antara pelarut sama zat aktifnya misalkan. Ternyata ketika kaitin, oh ternyata keluhannya ini nggak bener nih. Ada potensi dia salah dalam menyimpan. Nah, makanya akhirnya apa yang kita tindak lanjuti? Keputusannya kita beli nasihat. Kita beli saran. Pak, kalau besok begini, disimpannya seperti ini ya, karena zat aktifnya itu dia sensitif terhadap ini dan itu. Gitu. Dan ketika kita meresponnya pun, ya sesuai dengan kebutuhan aja. Enggak. Kemana-mana. Gitu ya. Ini adalah klasifikasi keluhan dan cacat. Jika keluhannya ternyata benar, maka telah terjadi kegagalan. Sekali cacat, gitu ya. Definisi cacat akan berguna jika apa? Ya, jika beberapa apa namanya di beberapa negara tertentu, misalkan ada istilah cacat kritis. Cacat kritis itu hubungannya dengan apa? Cacat itu hubungannya dengan apa? Cacat minor hubungannya dengan apa? Contoh misalnya kalau cacat kritis analeptiknya, terus kalau cacat mayor apa? Misalnya printingnya pudar, expirednya nggak kelihatan. Kalau cacat minor, contohnya apa? Misalkan sekundernya pengok. Ini gunanya untuk mengklasifikasikan keluhan dan cacat ketika kita menerima keluhan pelanggan. Di prosedurnya penting buat kita klasifikasi yang mana cacat kritis, mayor, dan minor. Nah, selanjutnya untuk keluhan itu bisa juga diklasifikasikan menjadi dua, medis dan teknis. Ya, kalau kalau medis itu apa? Dia bereaksi ya bereaksi dengan kondisi tertentu dan dia bisa merugikan yang tidak diinginkan. Gitu ya.
Terus kalau teknis misalkan apa? Misalnya cacat mutu, kemasannya problem, ataupun juga labelnya bermasalah. Ini masuk ke dalam klasifikasi ya keluhan. Oke. Nah, cacat ini dapat membahayakan hidup dan mewajibkan perusahaan untuk mengambil tindakan secepat mungkin dengan segala cara baik saat atau di luar jam kerja. Contoh adalah produk tidak diberi label dengan nama yang salah atau formula tidak benar. Ini harus segera. Atau produknya ya pemalsuan dan sengaja merusak produk. Nah, ini juga harus segera, secepat mungkin. Ini contoh cacat kritis. Nah, ini contoh cacat mayor. Nah, cacat mayor hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan tidak memenuhi syarat. Ya, jelas di mata konsumen dan gitu ya. Kita akui itu dan tetapi dia tidak membahayakan. Contoh adalah kontaminasi mikrobiologi. Ya. Dan ini apa namanya berdampak kepada konsumen. Atau apalagi produk melakukan substandar. Terus apalagi kurangnya informasi dan produktivitas, cara-cara manual seperti itu ya itu sangat ya apa namanya sangat apa namanya boros tenaga dan boros waktu gitu ya. Apalagi sekarang zaman itu serba otomatis ya, pekerjaan-pekerjaan manual itu sekarang sudah mulai dilakukan oleh apa namanya oleh mesin ya, robot. Jadi peran manusia itu lebih ke kontrolnya aja, ke operator sistemnya aja. Nah, ini juga sudah banyak dilakukan. Gitu. Makanya ketika ditanya, Pak, kira-kira bangunan saya itu udah ideal belum ya? Dengan jumlah apa luasnya? Nanti Bapak Ibu cek aja. Pokoknya tidak termasuk mesin, meja, kursi, gitu ya. Terus peralatan pendukung lainnya. Nah, coba kalau yang di tempatnya Bu Christine, Bu. Di sana bagaimana kemarin ketika menetapkan luas bangunannya? Ya Pak, kalau luas bangunan kita tidak terlalu besar, kurang lebih 7.000, 7.000 meter persegi Pak. Itu. Dan bangunan konstruksi kita memang sudah dilengkapi untuk lantainya dengan epoksi, juga dinding dan internit, begitu juga. Termasuk pest control juga kita sudah kontrak dengan instansi di pihak ketiga untuk mengawasi pest control, Pak. Oke, 7.000 itu planning ownernya Bu, mau menampung berapa jumlah pegawai Bu, yang sudah ada di bayangan? Yang sudah ada di bayangan kurang lebih sih di 200-an, Pak. 200 berarti 4. Nah, berarti gini, berarti nanti ke depannya Ibu harus ngamankan ya space 400 meter itu untuk ruang gerak ya Bu, hanya untuk orang aja. Gitu ya. Selebihnya baru boleh ibu manfaatkan untuk apa? Boleh ibu manfaatkan untuk naruh mesin, naruh meja, peralatan produksi dan lain sebagainya. Itunya untuk area area mereka bu. Belum termasuk jalur barang, jalur orang, gitu ya. Jalur utilitas, jalur maintenance. Nah itu belum termasuk jalur itu. Itu aja makanya kalau perusahaan yang mereka sudah menerapkan standar-standar seperti ini biasanya, gitu, ketika kita masuk ke dalam pabriknya itu sudah benar-benar tertata rapi. Gitu ya, nggak berantakan, nggak apa namanya, nggak kumuh gitu ya. Barang-barang tertata rapi, orangnya kerjanya rapi gitu ya. Nah, itu biasanya akan pengaruh ke situ tuh. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi itu acuannya ya Bapak Ibu. Jadi ketika bertanya, Pak, saya mau pengembangan, saya mau existing nih, mau nambah lu apa namanya, mau nambah lahan. Kira-kira kalau saya mau menghitung jumlah luas yang saya butuhkan berapa gitu ya. Ya tinggal Bapak Ibu kali aja. Kali 2 meter persegi satu orang. Jadi kalau 200 orang, kurang lebih kalau kayak Bu Christine itu minimal tuh 400 meter persegi hanya untuk gitu ya, free space personil di sana kerja. Belum termasuk akses jalan alur barang, alur orang, alur utility, dan lain sebagainya. Ya, itu aja dijadiin patokan. Karena gini, karena kalau kita bicara nih ke standar ketenaga kerjaan, ternyata dari hasil survei, ya, yang namanya karyawan sejahtera itu bukan hanya diukur dari yang namanya gaji yang besar, Bapak Ibu. Ya, fakta dan data di lapangan itu banyak menyimpulkan bahwa ternyata lingkungan kerja yang sehat
lingkungan kerja yang nyaman ternyata dia berpengaruh terhadap apa? Terhadap kesejahteraan pegawai. Jadi nggak hanya yang dijadi olok-olok adalah harus gajinya besar, enggak, ternyata lingkungan kerja. Dan itu akan membentuk apa? Membentuk itu ya, stigma ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita apa namanya, ketika ada orang baru masuk gitu ya, maka itu akan membentuk karakter apa, karakter dia itu mau nggak mau dia akan terbentuk sesuai dengan lingkungan yang ada di perusahaan kita. Ya, tadi saya bilang kalau sistem kita sudah efektif dari sisi SOP-nya, bangunannya gitu. Orang yang tadinya kurang gercep, kurang satset karena di kita sudah mengimplementasikan, akhirnya mereka secara tidak langsung pelan-pelan dia akan jadi gercep gitu ya. Jadi dimulai dari situ. Oke. Terus terus selanjutnya. Apa namanya? Jadi ruang kerja didesain sedemikian rupa untuk apa? Untuk memastikan penempatan baik itu peralatan dan bahan itu secara teratur dan juga mencegah adanya mix up atau kontaminasi. Gitu ya. Dan juga apa? Dan juga ya mengurangi risiko terlewatnya salah satu langkah dalam proses pengolahan. Makanya biasanya kalau di perusahaan berbasis GMP itu setiap di dalam pabrik itu biasanya ada ruangan-ruangan yang ruangan-ruangannya itu ada identitas. Misalkan plan 1, plan 2, plan 3, plan 1 penimbangan, plan 2 mixing, plan 3 apa namanya filling, plan 4 apa namanya packing gitu. Nah, itu dibikin. Itu buat apa? Untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi dan terjadi apa? Risiko ada proses yang terlewat. Oke. Terus apa lagi? Untuk mencegah daerah pengolahan sebagai lintas bagi tenaga kerja. Jadi gini, salah satu yang beresiko dan berdampak terhadap proses produksi yang menyebabkan dekontaminasi adalah ketika suatu proses produksi itu dilewati oleh personil yang lain untuk beraktivitas, untuk berlalu lalang. Nah, makanya ruang produksi yang bagus adalah yang dia punya namanya koridor. Ini namanya koridor nih. Ya, koridor ini buat apa? Buat akses orang masuk. Dan kalau misalkan, Pak, ada barang juga yang masuk. Nah, biasanya ada juga untuk akses khusus barang masuk. Gitu ya. Nah, makanya disebut dengan apa? Dibuat lorong lalu lintas.